Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Belajar ya. Kita belajar bareng-bareng tentang beta, teman-teman. Oke, di video kali ini gue bakalan ngasih teman-teman ya lihat bagaimana cara melapisi styrofoam dengan menggunakan no drop ya. Jadi gue buat media pembesaran itu pakai styrofoam, dan supaya untuk jaga-jaga supaya lebih aman, supaya nggak bocor, gue pakai pelapis. Gue pakai no drop nih teman-teman. Ini kayak gini. Ini gue jadi kayak promosiin produk ya. No drop ini cat pelapis anti bocor teman-teman. Padahal gue nggak dibayar nih cuy. Ini warna biru ya. Jadi untuk langkah yang pertama teman-teman, supaya kita ngecatnya rapi, kita lapisi dulu bagian atasnya dengan menggunakan lakban teman-teman. Ya, kita garis. Ini gue pakai alat kayak gini ya, biasa buat packing nih. Kita lapisi dulu bagian atasnya. Ya, nah seperti ini teman-teman. Jadi kita kasih lakban muter. Ya. Nih, sorry nih gue agak susah nih. Nah, begini teman-teman. Ya, supaya nanti catnya itu nggak ngelebar teman-teman. Jadi yang dicat itu hanya bagian bawahnya aja, dan nanti catnya itu rata. Ya. Teman-teman bebas ya, nggak usah pakai lakban yang warna coklat seperti ini, boleh yang lakban bening atau apapun, apa-apa. Ini gue pakai yang kayak gini karena gue punya yang ini ya. Oh, teman-teman. Nah, kalau udah dilapisin seperti ini, kita langsung deh dicat pakai no drop. Ya. Ini gampang banget teman-teman. Sebentar kok, cuman butuh waktu beberapa menit aja. Oke. Nah, udah kayak gini, langsung kita cat pakai no drop. No dropnya nggak usah dikasih campuran ya teman-teman. Gue sih biasanya langsung pakai aja, nggak usah dicampur pakai air gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja buat dicampurin sama air, tapi gue pengen yang langsung aja supaya lebih tebal juga dan lebih kuat. Kita pakai kuas ukuran 2,5 cm nih teman-teman. Langsung kita kasih aja ya. Jadi kalau udah dilapisin kayak gini, kita nggak usah ragu-ragu buat ngecatnya. Santai aja teman-teman ya, tipis-tipis aja dulu ya, karena kelihatannya memang nggak, kadang kelihatannya nggak rata, cuman sebenarnya itu udah nutup semua teman-teman. Karena yang terpenting adalah no drop ini menutup pori-pori dari si styrofoam ini. Jadi hanya untuk menutup lubang-lubang kecil dari styrofoam.
Ya teman-teman, udah gue lapisin styrofoamnya. Nah jadinya seperti ini. Nanti tinggal kita nunggu kering ya. Jangan buru-buru teman-teman. Walaupun ini sebenarnya cepat kering no drop tuh. Cuman teman-teman lebih baik kalau bisa langsung kena sinar matahari ya. Misalkan kurang lebih 3 jam atau 4 jam lah. Jadi harus benar-benar kering karena kalau nggak kering bisa nempel teman-teman. Ya, jadi nanti kalau nempel di apa namanya? Di kayu atau apa kita naruh di semen, di coran seperti itu nanti takut nempel dan akan terkelupas lagi nanti nodropnya. Jadi sayang teman-teman ya. Jadi tunggu sampai benar-benar kering. Nah kalau misalkan udah kering nanti bakal jadinya seperti ini teman-teman. Enggak. Iya. Styrofoam biru enggak? Ya. Nah, kayak gini teman-teman kalau udah jadi ya. Jadi ini udah anti bocor nih. Jadi kalau misalkan kita kasih lakban, itu di pinggir-pinggirnya itu rapi teman-teman, ya. Kayak habis dikasih garisan gitu. Jadi kita enggak ngelebar-ngelebar ke atas dan kelihatannya juga bagus, ya. Ini yang udah kering nih. Oke teman-teman, mungkin itu aja di video kali ini ya dari gue. Jangan lupa teman-teman buat like, share, and subscribe video ini. Dukung terus channel Beta Belajar ya. Dan masih ada, bakalan ada video-video selanjutnya yang tentunya kita saling berbagi tentang budidaya ikan cupang. Oke, terima kasih.